Ini ditarik diesel pakai apa ini? Ini pakai diesel. Pun mantar suun, ngomong pula tak langsung. Selamat pagi, selamat datang di channel Mas Teknik. Ya kali ini, alhamdulillah dipercaya lagi apa namanya pembuatan pompa aksial diameter 6 dim, yaitu untuk bapak siapa ini? Pak Sumarli, ya Sumarli yang ada di Siwuran Lamongan, Kecamatan Laren. Ini dua unit langsung bersama diesel Jiangfa pakai radiator komplit pakai pangkot. Nanti kita antar ke sana, ini proses perjalanannya guys. Oke, simak terus video ini sampai selesai agar tahu tentang rutinitas saya, bisa saling bekerja sama yang baik. Baik, selanjutnya kita langsung mengantarkan, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita lanjutkan perjalanan. Oke, ini kita sudah memasuki desanya. Nanti kita antarkan ke tempatnya langsung ya. Kalau di Lamongan sekitarnya itu ya, perbatasan-perbatasan Lamongan bisa kita antarkan langsung gitu ya. Kalau sudah di luar Lamongan nanti pakai jasa pengantaran ya. Kemarin juga ada di video saya tentang pengiriman ke Surabaya, ke Jambi, semuanya alhamdulillah bisa dipercaya untuk pembuatan pompa aksial ini. Oke, langsung saja kita menuju ke TKP. Sambil nunggu datang, kita lepas-lepas semuanya aja tali-talinya ini, soalnya nanti biar langsung bisa diangkat. Napa deh? Beten sabin. Bet yang sabin. Motor. Non? Kendal. Nggih. Kalau blower itu ada asnya itu, jadi ya aman, nggak melorot. Hanya di tali kanan kiri gitu. Aduh, di mobil. Ini 8 PK radiator. Salah pun dia, beri kemau nih. Lengkapannya, pangkon, dereng. Wow, detail pun bapak ada sih. Tapi cukup. Ini kita lepasin. Sudah terlepas semuanya. Oh, niki bapaknya. Nggih. Saking nggih. Enjing-enjing kan langsung ngoten mawon kirim. Nggih. Bapaknya.
pejuang pangan tuh guys. Boten mendet yotro. Boten betul yotro. Kirang kikarangan ini. Nah ini flower. Non? Nge. Apa karena non diri ini tuh? Meriki. Lajo leki. Lae meriki. Kok enci le? Ora belum jin. Aiki belum jin. Niki pun enten enten. Iku tuh flower. Boten tumbas nambah male kok. Tuku maneh. Kanggo jare gone kusenan-kusenan. Nah, ini diesel jangkanya tadi ya. R180 NL radiator. Oke, ini diiring ki. Aman tuku klater sito eh atang lon iki. Sampeyan nang kulone kono. Sik, sedap. Sedap. Kono eneng. Kene antuk. Lah numpuk guys. Gudang ngono. Lanjut pret aku. Sampe kok beto HP. Terus sampean kulo. Ana HP nggih. Ibu kok mantan kayak kuwi ringane. Tutupne olinya. Iki oli ini. Nggih, matur nuwun. Pun matur suwun. Monggo kula tak langsung. Nggih, monggo. Damel ten pundi? Ten saben ten apa? Saben mriko kali ten mriko. Oh. Di permanang kan kan njo. Nggih, langsung. Enggak. Oke. Okay. Selamat pagi rutinitas pengiriman proses pengiriman ke tangan pelanggan. Alhamdulillah bisa diberikan dampak yang terbaik karena itu untuk ngareali beberapa hektar yang ada di sini ya. Jadi nanti ada contoh salah satunya ya sana. Ada blower sana. Nanti pas pulang lawan besar kita sepuluhin itu di kali kecil gini guys. Nah, di kali-kali kecil gini itu untuk minda-minda antar desa. Nah kan ini ada potongan gitu, terus dialirkan pakai pompa aksial biar debitnya lebih cepat. Jadi pompa aksial itu memang untuk mengalirkan air dari tempat satu ke tempat lainnya, artinya dengan catatan tidak terlalu tinggi ya, maksimal ketinggian itu ya 6 meter gitu, 4 meter maksimal itu. Itu bahkan harus diesel besar. Kalau hanya parit kecil-kecil seperti ini, nah itu memang saya rekomendasikan pakai pompa aksial. Lebih cepat, debitnya lebih besar. Kalau untuk
ketinggian nanti pakai pompa itu guys, pompa apa namanya, pompa intan atau pompa sentrifugal atau pompa keong dan sejenisnya kayak ini. Baik, ini semoga video ini bisa memberikan edukasi agar bisa saling terbangun saling percayanya. Ya, saya di sini juga berusaha semaksimal mungkin yang terbaik dengan apa namanya pelayanan juga yang terbaik, dan mohon maaf bila tetap ada kesalahan ataupun di situ yang tidak mungkin saya sengaja, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik sekian, terima kasih dan salam dari Mas Tai, salam pejuang Indonesia. Insyaallah nanti akan kalau ada apa pompa aksial yang contoh yang besar itu, nanti saya akan turun dan saya videokan ya. Simak terus di video ini saya belum potong ya, ini saya lanjutkan perjalanannya. Oke, like dan subscribe. Oke, saya sudah berhenti di jalan ini. Nah, ini saya lihatkan ini 10 in. Nah, ini ditarik diesel pakai apa ini? Ini pakai diesel ZS115 24 PK, standar mesinnya. Ini cara nariknya, ditarik ke sana patok, terus sana patok. Nah, ini yang tadinya saya maksud pindah per desa. Di situ juga ada blower. Semuanya rata-rata sini pakai blower. Jadi itu liputan dari kami. Semoga bisa menginspirasi. Sekian video kali ini. Saya lanjutkan perjalanan dan semoga bisa bermanfaat.